lah dari Bali ke Jakarta langsung ketemuan. Tapi telepon-teleponnya satu jam tuh lama banget. Tiga jam lama banget. Kita dibicarakan apa? Tiga, sayang. Satu jam, tiga. Oke, tenang. Tiga jam. Kalau satu jam mah nggak sebentar, tiga. Lupa lah. Tiga jam telepon-teleponan ya? Berasanya satu jam. Itu setelah nyanyi apa sebelum nyanyi? Kasihan banget itu pihak penyelenggaranya. Belum, itu pagi. Oh, pagi. Sebelum nyanyi, abis nyanyi. Disuruh tunggu dulu. Udah di kamar. Tapi emang kalau pertama kali telepon-teleponan yang langsung nyaman tuh 3 jam berasa cepet banget. Itu di rapel, Kak. Jadi cerita masa lalu udah semua tuntas. Makanya begitu ketemu tuh. Itu ngomongin apa aja, nanyainnya apa aja itu. Jadi nomor sepatu berapa? Harga minyak tanah diomongin. Jadi pas ketemu udah gak ngomong-ngomongin lagi langsung. Udah dirapel di situ. Karena gue gak suka main. Jadi setelah pisah itu yang aku cari kan memang pasangan hidup. Bukan hanya pacaran aja. Yeah. I don't wanna waste my time. Tahu ceweknya. Main, iya enggak, gue gak. Gak mau yang tarik ulur. Kalau yes, mau, yeah. Kalau enggak usah gitu ya. Gue bilang dari awal, aku tertarik sama kamu. Kamu dari sini aja. Tertarik gak sama gue? Hah, kok cepet banget ngomong begitu? Iya, I don't wanna waste my time. Kalau gue tahu kamu suka dan aku suka, ya udah kita jalan-jalan. Tapi kita masing-masing tahu. Oke. Okay. Suka sama gue suka sama lu. Yeah. Lalu jawab apa saat itu ketika ada statement dari Surya Saputra? Enggak, kita waktu itu kan belum langsung jadian lah. Gitu. Belum, jadi, maksudnya nah itu, jadi ketemu. Berteman dulu, sempet ya nyaman jadi sahabat gitu loh. Jadi yeah. Kita bisa cerita apa aja. Uh-huh. Tapi udah ajak nonton gitu-gitu. Udah jalan bareng. Tapi ya. Belum nembak deh sebelum. Okay. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Coba boleh diklarifikasi sama pasangan yang satu ini tentang hubungan mereka sebelum menikah. Ya. Surya Saputra dan Cynthia Lamusu makin lengket satu sama lain. Karena hubungan mereka berawal dari pertemanan. Emang dulu temenannya tuh berapa lama sebelum akhirnya menikah? Oh, sebelum dekat pacaran. Ya, ya. Sebelum pacaran tuh 5 bulanan lah. 5 bulan. 5 bulan tuh gak ada ser-seran, Kak. Gak ada kayak... Gimana? Tapi udah mulai lah. Maksudnya ya. Kan kelihatan kan dia ngajak nonton. Hmm. Terus ngajak nontonnya kan malam minggu gitu. Yeah. Tapi tuh ya gak ada yang maksudnya komitmen. Yuk kita jadian apa enggak. Jadi kita ngalir aja tapi makin... peningkatan ini ya kebutuhan perasaan. Maksudnya gini loh, kan kita tahu ya kalau ini pertemanan ini ya emosional, maksudnya udah mulai nyaman gitu. Maksudnya kita paham kebutuhannya itu kemana. Emosionalnya gitu. Benar. Tapi kan pernikahan sudah lama, temenan juga saat itu 5 bulan dulu baru lebih intimate lagi, lebih intim lagi. Ada yang berubah gak sih dari seorang Surya Saputra dan juga sebaliknya, dulu dan sekarang? Kalau Mbak Cynthia Lamusu ngeliat Surya Saputra yang berubahnya apa? Uban.